damai yang dengan begitu cepat? Justru karena tidak ada Islamofobia di negeri ini. Islamofobia hanya terjadi di dalam masyarakat secara perseorangan. Ada orang media kaum santri sebagai kaum yang terbelakang, tapi juga kalau itu masalahnya, kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada Buddhafobia, ada Kristenfobia, ada Hindufobia, ada Katolikfobia. Bukan hanya Islamofobia kalau tingkah laku perorangan di dalam masyarakat. Tapi negara dan bangsa ini tidak punya Islamofobia sama sekali.